Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah-Nya. Dan tak lupa kita masih diberi kesempatan di bulan Ramadan yang penuh barokah ini walaupun masih dalam suasana pandemi Covid. Bapak, Ibu guru dan teman-teman SMP Muhammadiyah 7 Surakarta, untuk kuliah kali ini saya akan menyampaikan tema tentang dasarnya sholawat. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, sholawat adalah ibadah yang utama. Walau tentu pada dasarnya membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling utama, menyatakan bahwa sholawat yang terdapat di dalam ayat Al-Quran itu lebih utama daripada ayat Al-Quran yang tidak ada sholawatnya. Demikian utamanya sholawat di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala an-nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sholaa 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ada dua zikir yang tanpa tahu maknanya pun tetap berbuah pahala, yaitu membaca Al-Quran dan bersolawat. Keistimewaan solawat itu tak terbatas, diantaranya adalah menurunkan rahmat, menurunkan hajat, menghapus dosa dan menerangi hati. Sehingga orang yang gemar bersolawat itu bawaannya tenang dan tenteram. Dan pada akhir zaman, ketika sudah tidak ada mursyid yang memenuhi syarat, maka bersolawat adalah yang utama. Karena bersolawat itu tidak membutuhkan guru pembimbing, walau tentu adanya guru pembimbing itu lebih baik. Meskipun tanpa guru pembimbing, karena guru dan sanadnya langsung dari Rasulullah. Sekian kutub yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita selalu memperbanyak sholawat agar hati dan pikiran kita selalu tenang dan tenteram. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah di bulan yang penuh maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.